saudara-saudara saya sendiri, tuan-tuan sekalian, kita berjuang untuk keampunan Tuhan. Dan kita berjuang untuk itu sehingga kepada nafas kita yang terakhir. Saya selalu sebut dalam banyak, ingatkan diri saya, orang mukmin tak pernah tamat cita-cita dia. Orang-orang yang minat novel atau novel yang paling masyhur dalam dunia ni, yang diterjemahkan dalam semua bahasa hampir, The Alchemist. Dalam The Alchemist tu dia cerita bagaimana cita-cita telah menghidupkan manusia. Ramai pembaca, dikatakan tidak ada presiden Amerika yang tak membaca The Alchemist. Tapi saya nak cerita, dan itu termasuk cerita semangat satu orang untuk terus hidup berniaga kerana dia nak pergi haji. Dia seorang Kristian tapi dia tulis. Tapi saya nak cerita orang mukmin kenapa dia hidup. Kebanyakan orang bila sampai pencin, dia kata aku ni tak ada apa cita-cita lah. Nak pencin lah. Nak tunggu apa hari ada lagi. Ingat habis ni nak tengok cucu je kot. Tak ada apa. Apa harapan pakcik? Tak ada harapan apa dah. Han tengok umur aku ni. Saya cakap orang utara kata. Han tengok umur aku ni harapan apa dah. Itu membedakan. Bukan saya kata dia silap. Tapi mungkin dia terlepas pandang. Mengapa orang seperti Abu Ayyub Al-Ansari, yang Nabi pernah duduk di rumah dia. Makam dia tu kira tinggi kerana Nabi pernah menumpang di rumah dia. Tapi sehingga akhir hayat dia suruh membawa jas diri dia sehingga ke perbatasan yang terakhir umat Islam berperang di Turki. Sebab orang Islam ni, selagi dia tidak pejam mata, mimpinya ialah keampunan Tuhan dan mimpinya adalah syurga. Sesiapa yang tidak bermimpi syurga dan tidak memperolehi keampunan Tuhan, dia menderita di dunia ini, struggle dengan perjuangan yang dia pun tidak tahu dia sebenarnya cari apa. Dia tersesat di dalam diri dia sendiri sehingga kadang-kadang dia tak tahu dia nak buat apa. Dia nak please orang tu, dia nak please orang ni, dia dah dapat dah jawatan tu, dia dah dapat dah kedudukan ni, tapi dia meraba-raba, ada sesuatu yang missing in my life. Dia terlepas perlumbaan mencari keampunan Tuhan. Dia terlepas cita-cita yang besar, wa jannatin arduha as-samawati wal-ard, syurga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah tazkirah saya untuk diri saya sendiri supaya kita membetulkan persepsi hidup.